itu lo kalau nggak dibersihin bisa infeksi. Lagian kepentok apa sih? Jatuh. Ya semacam itulah. Sama. Kata pepatah, ada dua hal yang sulit dilakukan di dunia, yaitu minta maaf dan terima kasih. Lo masih mau masuk nggak? Gue tau jalan rahasia. Kalau mau keluar, keluar aja. Ibu tamat lu. Lu tuh bisa gak sih gak urusin hidup gue mulu? Lu tuh kalau diajak ngomong tuh madep sini apa? Ntar liat gue naksir. Beda gila. Sadar gak sih lu? Sikap lu yang kayak gini tuh bikin Sal kebenci sama lu. Siapa yang bilang? Ini gak benci. Yaudah, berjalan aja.
ngomong. Halo, Ma. Iya, ini lagi makan. Tau ah. Bisa gitu makannya. Gue yang salah dari awal, memang selalu dia sama gue. Lo ngomong apa sih, Nat?
sendiri. Nina, gue gak bisa bikin lu banget. Gue tau lo masih marah sama gue, Nat. Marah? Ya, gue masih marah sama lo. Selama ini, gue cuma bisa diri sendiri sama lo. Ingat, Sal. Gue cowok pertama yang ambil ke hati lo. Tapi gue yang pertama pergi saat pengen jatuh bahagia. Hari ini masih telat aja. Kenapa tegang? Aku jadi telat. Kamu baca. Kita saya suka mengingat ya, kamu sekarang pacaran. Yuk. Buka janji bersama selamanya. Hati telah terikat sepasang mata menikah melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar ku pergi segala isi di hati ceriakan sahabat bayi dalam berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua. Hati terasa